belajar memahami dunia mereka. Sampai akhirnya gue berusaha untuk mengajak kerjasama. Mungkin ini belum pernah dilakukan oleh dunia paranormal manapun. Bahkan istri saya juga belum pernah. Jadi gue mau mengajak kerjasama makhluk yang ada di sini. Caranya gini, kita bermainnya pakai tetap karena saya seorang pesulap. Oke, Fufi lo boleh pegang, kasih lihat dulu ke kamera. Artinya ada bermacam-macam, berbeda-beda. Ini dari lebih gampang ya. Ini kan kartu itu ada 52 kartu. Bisa ngocok kartu, David? Gak bisa. Nah, apa, asal aja ya. Asal aja. Sini, kalau gitu saya bantu. Saya udah lahir udah di kerja judi kayaknya. Nah, jadi kartu itu 52. Buat yang gak tahu, kartu itu 52. Dan ini berbeda-beda semuanya, ya kan? Nah, sebelum kita bermain, ini juga ada media pakai spidol, dan di sini saya punya amplop, dalamnya ada kertas, boleh nggak? Filo, tanda tanganin di sini, di ujung sini aja. Di ujung mungkin sini. Nah, di sini aja, tanda tangan. Untuk make sure supaya kalau itu nggak dituker. Nah, David sebelahnya. Di sini ya. Nah, buat viewers juga kasih tau juga kalau misalnya kita nggak janjian sebelumnya ya. Iya, nggak kan? Nggak janjian. Oke. Juga dikasih lihat kalau saya punya amplop, amplopnya kosong. Karena kalau misalnya disulap harus dibuktiin semuanya kosong. Iya, okay. Kosong. Betul enggak? Dimasukin. Ya. Dibuka. Tutup. Saya taruh di sini ya. Iya. Jadi dia di sini. Tutup deh. Oke, lebih aman. Nah, permainannya gini. Jadi nanti Filo akan ambil satu buah kartu apa saja. Nah, yang nebak bukan saya, tapi temannya Sarah. Oh. Ya. Yang nebak temannya Sarah. Jadi kan dari ini semua, nanti Filo ambil satu yang mana aja bebas. Yang mana aja. Yang nebak bukan saya. Ya. Satu yang mana aja. Bebas. Hati-hati di cermin, balik badan, mau lari ya. Oke. Udah? Oke. Taruh sini aja. Ulang ya. Pertama, ambil yang bebas. Terus dari itu gue gak tau kartunya apa. Dan sekarang kita akan coba nih. Yang nebak, bukan. Boleh? Tapi temennya Sarah. Coba coba, dipanggil cum. Ini aja panggil. Bisa. Ya, kita tolong Suti-Suti. Iya, Suti-Suti. Boleh tolong enggak? Di sini ada enggak? Ada. Ada. Tadi Vilo udah ketemu ya? Iya, Suti-Suti. Boleh minta tolong enggak? Tolong. Tebak kartunya Vilo apa? Mungkin biar lebih gampang, situ ada amplop, tolong ditulis apa kartunya Filo. Kalau hasil lagi nulis.
ngambil. Diamond ya, diamond 7. Coba lihat, kasih lihat nih. Kok ya bisa? Kok bisa sih? Serius? Ya, gimana cara? Minta tolong Suti pas ujian. Sumpah. Berhasil. Baik, saatnya sempurna.